saya juga mengatakan saya kerja sampai kayak gini. Tadi sampai sekarang masih kerja demi anak-anak juga. Innalillahi, kabar tak sedap kembali menimpa artis hiburan tanah air. Sosok komedian Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit. Ada apa? Namun sebelum nonton lebih lanjut mohon subscribe terlebih dahulu, agar admin lebih semangat memberikan info. Kalau sudah, silakan simak videonya. Tukul Arwana dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Cawang, Jakarta Timur sejak Rabu, tanggal 22 September tahun 2021. Kondisi ini rupanya telah diketahui presenter Ramzi. Ramzi yang syuting di stasiun televisi yang sama dengan Tukul, sempat berbincang dengan tim produser di acara sang komedian. Ternyata sejak kemarin, pelawak 51 tahun itu tidak sadarkan diri. Pas Mas Tukul di rumah, istirahat, tiba-tiba sudah tidak sadarkan diri, kata Ramzi di acara Kopi Viral Trans TV. Kamis, tanggal 23 September tahun 2021. Pihak keluarga mencoba memberikan minum kepada sang komedian namun tidak berhasil. Air itu tidak masuk ke dalam tenggorokan dan keluar kembali, terang sahabat Irfan Hakim ini. Dari situlah keluarga beserta tim manajemen memutuskan untuk melarikan Tukul Arwana ke rumah sakit. Menurut informasi yang gue terima semalam, tidak sadarkan diri, tutur Ramzi. Ramzi juga membenarkan kabar bahwa penyebab sakitnya Tukul Arwana karena mengalami pendarahan otak. Namun ia belum mengetahui informasi lebih lanjut. Sebelumnya, putra Tukul Arwana, Ega Prayudi membenarkan jika sang ayah dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan otak. Ia tak banyak bicara dan hanya meminta doa dari masyarakat untuk kesembuhan sang ayah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita doakan buat kesembuhan tokoh komedian Tukul Arwana. Semoga lekas pulih dan sembuh. Amin.